Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana sudah malam ini sudah sampai pada hadis yang ke-34. Ya. Sekitar 8 hadis lagi berarti. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, al-hadis ar-rabi' was-salatsun. Hadis yang ke-34. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, nama beliau Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Dan sebagaimana sudah berlalu, beliau termasuk dalam 7 besar sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas 2000-an hadis. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis dalam riwayat Imam Muslim. Mar'a minkum munkara, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu bi yadihi, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati', kalau dia tidak mampu merubah dengan tangannya, fa bi lisanihi, maka dia rubah dengan lisannya, dengan kata-kata, ucapan. Fa illam yastati' fa bi qalbihi, kalau tidak mampu dia rubah dengan kata-kata, maka dia merubah kemungkaran dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan merubah kemungkaran dengan hati merupakan iman yang paling lemah. Ya, nanti kita akan terangkan maksud dari iman yang paling lemah ini apa. Hadis ini ya sangat layak dimasukkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Arba'in An-Nawawiyah, mengingat hadis ini merupakan usul pokok, landasan utama dalam nahi mungkar. Dan kita ketahui bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar salah satu pondasi dalam agama. Ya. Tidak akan ada kebaikan tanpa ada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan akan tersebar keburukan kalau tidak ada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan di antara sebab Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa suatu kaum adalah karena mereka masih menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, lu'inal ladzina kafaru ala lisani Dauda wa Isa bin Maryam. Ya. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat orang-orang kafir. Yani Allah Subhanahu wa taala melaknat orang kafir. Yang laknatnya ini disampaikan melalui lisannya Nabi Isa, Nabi Daud, dan Isa bin Maryam, putra Maryam. Ya. Kenapa mereka dilaknat oleh Allah? Dzalika bima asaw, karena mereka bermaksiat. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Maka mereka pun dilaknat oleh Allah. Bagaimana bentuk bermaksiat mereka? Kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Mereka tidak saling melarang kemungkaran di tengah-tengah mereka. Jadi ada yang berbuat kemungkaran, dibiarkan saja, ya, dimaklumi. Ya. Padahal kemungkaran itu harus diingkari bagaimanapun bentuknya. Apakah dengan tangan, apakah dengan lisan, kalau tidak mampu maka dengan hati. Bertingkat-tingkat. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara bentuk kemaksiatan mereka, sehingga mereka dilaknat oleh Allah Ta'ala karena mereka meninggalkan nahi mungkar. Dan juga diantara sebab ditolaknya doa oleh Allah Subhanahu wa taala karena suatu kaum meninggalkan nahi mungkar diantara mereka.
Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkar." Kalian sepatutnya saling menyuruh kepada yang ma'ruf dan saling melarang dari yang munkar. Kenapa? Kalau kalian melalaikan syariat amar ma'ruf dan nahi munkar ini, ya, maka Allah Subhanahu wa taala atau kamu kalian nanti akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, falam yustajabu lakum. Falam yustajab lakum. Lantas Allah taala tidak mengabulkan doa kalian. Ya. Karena itulah sebagian istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, anuh laku wa fina salihun? Apakah kami akan dibinasakan oleh Allah sementara di tengah-tengah kami masih banyak orang-orang soleh?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bala idza kasral khabath." Iya. Walaupun masih banyak orang soleh di tengah kalian, tapi kalau merajalela itu kemungkaran tanpa ada yang mengingkari, maka kalian juga akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka meninggalkan nahi mungkar dan membiarkan kemaksiatan merajalela ini merupakan sebab yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim memperumpamakan orang yang amar ma'ruf dan nahi mungkar bagaikan orang yang naik perahu. Satu di lantai dasarnya, di tingkatan dasarnya, satu di tingkatan atasnya. Ya. Orang yang di tingkatan bawah kalau mau mengambil air, dia naik dulu ke lantai ke atas, ya, keluar ke deknya, kemudian timba air dari atas, baru turun lagi ke bawah ke tempatnya di dasar. Ya, di apa namanya, bagian bawah kapal. Maka satu hari mereka berinisiatif, ini kalau kita lewat ambil air terus naik ke atas capek dan juga merepotkan orang yang di atas, karena kita lewat-lewati tempatnya, kita lewat-lewati tempat tidurnya, kita langkah-langkahi mereka, ya, mending kita bolongi saja bagian kita sendiri di sini. Dia, mereka kan bagian atas, kita bagian bawah, berarti bagian bawah kita yang punya, kita bolongi saja ini perahunya biar kita langsung ambil dari air dari sini saja, tidak usah ambil dari air dari atas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in kafauhum najau jami'a. Kalau orang yang di atas ini apa namanya mencegah orang yang di bawah membolongi perahu, maka mereka akan selamat seluruhnya. Ya, wa in tarakuhu halaku jami'a. Wa in tarakuhum halaku jami'a. Namun kalau orang di atas tidak peduli, ya silakan dia bolongi bagiannya dia sendiri, kita bagian atas tidak diganggu. Ya. Kalau dibiarkan seperti itu, maka mereka akan tenggelam seluruhnya. Demikianlah perumpamaan maksiat di tengah masyarakat. Ketika tidak diingkari, itu tidak akan merugikan pelaku maksiat saja, tapi akan merugikan orang-orang baik di sekitarnya. Kenapa? Karena siksaan Allah ketika dia turun tidak pandang bulu. Ya. Allah Ta'ala mengatakan, "Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah." Takutlah akan siksaan Allah yang ketika dia turun, dia tidak hanya mengenai orang-orang zalim saja di antara kalian, tapi juga akan mengenai orang-orang baik di antara kalian. Kenapa? Karena kemungkaran tidak dilarang, dibiarkan, dimaklumi, ya, bahkan mungkin didukung. Nah, maka ini menunjukkan daruratnya nahi mungkar, amar ma'ruf dan nahi mungkar di dalam masyarakat kaum muslimin. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan adab-adab, aturan-aturan dalam nahi mungkar. Kata beliau SAW, "Mar'a minkum," siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran? Maka syarat yang pertama orang mau mengingkari kemungkaran adalah dia melihat atau yang sederajat dengan melihat. Misalnya mendengar secara langsung atau mendapatkan kabar dari orang terpercaya. Karena mendapatkan kabar dari orang yang terpercaya, kedudukannya sama seperti melihat. Sama kalau ru'yat hilal, kan tidak mungkin, tidak perlu semua satu negara pergi lihat. Satu orang lihat, terpercaya, diterima, sama seperti semua melihatnya. Maka tidak boleh seorang melakukan nahi mungkar hanya berdasarkan desas-desus. Ya. Dari kabar-kabar yang tidak jelas. Ya, dia tidak menyaksikan sendiri, tidak mendengar sendiri, dan tidak mendapatkan kabar dari orang yang terpercaya. Dapatnya dari Facebook, yang nama orangnya tidak tahu siapa, bisa pakai nama siapa saja, bebas orang bikin akun pakai nama palsu. Dapat berita disebar, diingkari, padahal belum tentu.
Islam punya kriteria yang sangat ketat dalam menerima kabar. Ya. Dalam menerima kabar, diantaranya adalah orangnya jelas agamanya, dia bukan orang yang fasik. Nah, kalau namanya saya tidak tahu siapa, bagaimana kita mau menghukumi dia ini orang adil atau orang fasik yang boleh yang tidak boleh diterima kabarnya? Apakah orang adil bisa diterima kabarnya atau dia orang fasik? Ya, maka syarat sebelum mengingkari kemungkaran harus ro'a, dia melihat dengan mata kepalanya, atau yang ya, sama kuatnya dengan melihat dengan mata kepala. Apakah mendengar secara langsung, ya, ataukah mendapatkan kabar dari orang yang terpercaya. Dan ini prinsip ini kalau dijaga dengan baik, maka akan mengurangi ya keributan, mengurangi apa namanya ya, hal-hal yang tidak diperlukan ya. Dalam kadang seorang mengingkari sesuatu yang tidak benar, tidak nyata itu terjadi, hanya hoax semata-mata, kemudian dia ingkari ya. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkara, siapa yang melihat kemungkaran, berarti yang diingkari itu dipastikan dulu itu perkara mungkar. Tidak semua kesalahan itu diingkari, tidak semuanya. Kalau ya, pertama ya jelas apa itu mungkar. Mungkar adalah sesuatu yang diingkari oleh syariat, diingkari oleh syariat. Maka sebelum kita buru-buru mengingkari sesuatu, dipastikan dulu itu yang mau diingkari betul-betul kemungkaran. Misalnya berkenaan dengan prinsip dasar dalam agama, masalah ketauhidan, masalah tauhid dengan syirik, masalah iman dengan kekafiran. Ya, ini perkara prinsip seperti ini tidak ada toleransi. Tidak boleh seorang itu main-main dengan akidahnya, bermanis muka untuk mengorbankan akidahnya. Ya. Tidak ada tamyi' ya dalam perkara akidah. Karena itu kemungkaran jelas. Apalagi sifatnya kemungkaran, yakni perkara-perkara yang semua ulama sepakat itu mungkar. Ya, perzinahan, minuman keras, perjudian, ya, tindakan kriminal, kezoliman, ya. Dengan semua macam bentuknya. Ya. Baik sifatnya hubungan Allah hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, hablu minallah, pelanggarannya tidak salat, ya. Tidak berpuasa Ramadan tanpa uzur. Ini kemungkaran, jelas semua ulama sepakat itu kemungkaran. Ataukah melibatkan hablu minan nas, selain dosa kepada Allah, dosa juga kepada manusia. Perjudian, perzinahan, bentuk-bentuk kezaliman, riba, ya, dan seterusnya. Itu merugikan orang lain, bukan hanya dosa kepada Allah, tapi juga dosa kepada sesama manusia, menzalimi orang lain. Nah, itu jelas kemungkaran. Adapun pada permasalahan-permasalahan yang sifatnya adalah ijtihadiyah, maka ini kata sebagian para ulama, ketika kita berbeda pendapat dalam permasalahan ijtihadiyah, maka yang ada adalah nasihat, bukan pengingkaran. Yang adalah dialog, bukan pengingkaran. Kan beda kata-kata yang dipakai dalam mengingkari dengan dialog atau dalam nasihat, itu beda. Ya. Nah, ini yang perlu diberikan pembatasan jelas. Ketika perkara itu perkara ijtihadiyah, maka selayaknya tidak ada ucapan nada pengingkaran di situ. Yang ada adalah nasihat dan dialog. Karena masalah-masalah ijtihadiyah itu, artinya masalah ijtihad di sini adalah dari dulu para ulama sudah berbeda pendapat tentang masalah itu dari dulu. Ya, bahkan dari zamannya sahabat mungkin, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari zamannya tabi'in sampai para imam-imam mazhab dan murid-murid mereka sampai di zaman sekarang, itu merupakan ya perkara yang mereka sudah berbeda dari dulu. Maka ketika mereka berbeda pendapat dalam satu permasalahan dari dulu, menunjukkan bahwa apa? Itu perkara ijtihadiyah. Nah, yang seperti ini bukan berarti tidak boleh kita saling meneruskan, karena bagaimanapun juga masalah ijtihadiyah
satu yang benar, cuman yang lainnya tidak bisa langsung difonis batil atau apa, tidak, namanya juga perkara ijtihad. Cuman tidak mungkin semuanya benar, itu tidak mungkin, karena Nabi cuma melakukan satu perbuatan, yang lainnya iya kekeliruan dalam ijtihad. Tapi intinya di sini adalah kekeliruan dalam ijtihad yang dibangun oleh para ulama pasti berlandaskan dengan dalil atau argumen tertentu, karena itulah dihargai, tidak boleh diingkari ya. Karena kita yakin dengan seyakin-yakinnya tidak ada ulama itu yang beramal dengan sebuah amalan terus tidak ada dalilnya, itu tidak mungkin ya. Jangan pernah kepikiran seperti itu. Ada ulama terdahulu ya, kita berbicara ulama terdahulu yang warok, yang punya kehati-hatian tingkat tinggi dalam agama, tidak mungkin mereka beramal tanpa aturan, anjuran dari ada dalil dari Rasulullah SAW, dari kalangan imam mazhab yang empat atau para murid-murid mereka sampai di zaman-zaman setelahnya ya. Tidak mungkin mereka beramal tanpa dalil, itu mustahil. Cuman kita saja yang tidak tahu karena minimnya ilmu kita ya. Maka yang seperti ini yang ada adalah nasihat. Misalnya dalam satu permasalahan kita berbeda pendapat dalam memilih pendapat dengan teman, maka yang ada adalah apa? Nasihat. Tanya ya, mau diskusi, ini amal seperti ini landasannya di mana ya. Dia balik tanya, kamu landasannya di mana? Udah ngobrol, dialog. Yang mana dialog ini tujuannya adalah menyatukan pendapat, ini tujuan utama, menyatukan pendapat. Atau kalau tidak bisa disatukan, endingnya adalah saling toleransi di antara mereka. Jadi orang dialog itu tidak mesti selesai kemudian satu pendapat ya, harus satu yang benar yang lainnya salah, tidak seperti itu. Itu memang tujuan primernya dalam dialog. Tujuan utama dalam dialog adalah yang siapa yang ini mengikuti yang lain. Tapi tidak selamanya berakhir seperti itu. Kadang akhir dari dialog itu adalah masing-masing tetap berada dalam pendapatnya dan masing-masing menghargai pendapat teman dialognya itu ya. Tidak boleh sifatnya pengingkaran, kamu kenapa begini, begini, kamu melanggar, kamu menyelisih hadis Nabi SAW. Tidak boleh pengingkaran seperti itu ya. Karena dia tidak menyelisihi ya. Dia tidak menyelisihi, dia beramal berdasarkan apa yang dia ketahui. Jelas sampai sini. Maka untuk perkara-perkara ijtihad, maka sebelum melakukan nahi mungkar, dipastikan dulu itu mungkar. Masalah prinsipil dalam agama, masalah iman, rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, ini tidak ada tawar-tawar dalam masalah akidah. Mungkar ya mungkar, diingkari. Kemudian yang kedua, masalah yang semua ulama sepakat itu mungkar. Dipastikan dulu. Adapun masalah-masalah dalam ranah fikih, ijtihadiyah, maka tidak boleh ada pengingkaran. Ya, masalah berapa jumlah rakaat dalam sholat tarwih, masalah kunut subuh, dalam masalah sholat tasbih, dalam masalah menggerak-gerakkan jari, dalam masalah azan pertama ada atau tidak di sholat Jumat, ini semua masalah khilafiyah yang tidak dibenarkan pengingkaran di situ. Yang ada adalah dialog. Ya. Yang adalah dialog, sehingga masing-masing kita sama-sama tahu, oh ini landasannya teman saya, temannya mengatakan, oh ternyata itu landasan dia mengingkari ya. Maka tinggal dia lihat. Yang jelas kita yakin, kapan dua orang berdialog dalam mencari, dengan niat mencari kebenaran, ikhlas lillahi ta'ala mencari kebenaran, pasti keduanya ditunjukkan taufik oleh Allah Ta'ala. Apakah ditunjukkan taufik untuk bersatu atau ditunjukkan taufik untuk mentolerir satu sama lain ya. Dan ini perkara yang penting. Kenapa? Karena tidak ada satupun manusia, kelompok, komunitas, ormas yang mengumpulkan semua ilmu pada diri mereka. Itu tidak mungkin. Ilmu tidak ada di luar ormas kami, di komunitas kami, yayasan kami. Semua kebenaran ada di sini. Itu mustahil. Tidak mungkin. Tidak mungkin kebenaran kumpul di satu tempat. Kebenaran tersebar. Maka karena itulah kata para ulama, al-haqqu dhalatul mu'min aynama wajadahu akhadahu. Kebenaran itu adalah harta yang hilang dari seorang mukmin. Siapapun yang mengucapkannya dari manapun dia, kebenaran itu berasal, dia terima. Karena tidak mungkin berkumpul di satu tempat. Tidak akan mungkin berkumpul di satu tempat. Sama seperti mazhab ulama yang empat, tidak mungkin ada satu mazhab benar secara mutlak. Tidak mungkin itu. Itu mustahil. Karena tidak ada satupun mazhab yang menghimpun semua kebenaran dalam mazhab tersebut. Karena itulah dibutuhkan dialog supaya orang sama-sama tahu landasannya. Ketika sudah tahu landasannya bahwa oh memang ternyata seperti ini, memang ada begini, maka apa yang lahir? Ya, kalau tidak terjadi persatuan pendapat,
ya, maka minimal apa? Ya, mereka saling apa? Toleransi di antara mereka. Nah, maka ini poin yang penting sekali. Sebelum melakukan kemungkaran, dipastikan itu dulu kemungkaran. Jangan karena mentang-mentang berbeda dengan apa yang diyakini, yang diamalkan, serta-merta langsung diingkari. Ini sikap yang tidak bijak. Ya, karena tidak semua amalan yang berbeda dengan kamu itu mungkar. Bahkan jangankan mungkar, salah pun belum tentu, bisa jadi kamu yang salah. Karena ini ranah ijtihadiyah, sifatnya subjektif. Sifatnya apa? Subjektif. Ya. Tapi kita yakini pasti ada salah satunya yang benar. Pasti ada, karena mungkin kebenaran itu berbilang dalam perkara-perkara ibadah, kecuali memang yang sifatnya khilaf tanawu, ya mungkin. Ya. Tapi sifatnya yang bukan khilaf tanawu, khilaful afham, itu pasti cuma satu yang benar. Cuman bukan berarti yang lainnya batil, mungkar dan semacamnya, dan seperti itu. Ya, maka ini poin yang harus diperhatikan, harus dipastikan itu kemungkaran. Karena itulah dibutuhkan ilmu. Karena itulah amar ma'ruf dan nahi mungkar bukan pekerjaan orang awam. Bukan pekerjaan orang awam. Bukan juga pekerjaan penuntut ilmu pemula. Amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah kerjaannya orang yang memiliki ilmu. Karena itulah nahi mungkar bukan fardu ain, bukan fardu kifayah. Fardu kifayah kalau sudah ada ulama satu orang alim menegakkannya, maka gugur kewajiban dari yang lain. Di tempat itu maksudnya. Karena seandainya nahi mungkar ini fardu ain, akan memberatkan. Malah justru yang ada kacau, kan begitu. Ya. Artinya kalau sudah ada satu orang alim yang mengingkari, cukup. Tidak usah semua, ya mohon maaf misalnya, ya semuanya ngomong, dari itu penjual sayurnya, penjual ikannya, tukang becanya, semua mengingkari. Tidak perlu, itu justru bikin kacau. Tapi ketika orang alim sudah berbicara, maka itu sudah cukup. Sudah cukup untuk mengingkari suatu kemungkaran. Ya. Maka ini hal yang pertama, harus dipastikan yang mau diingkari itu betul-betul kemungkaran. Ya, betul-betul kemungkaran. Iya. Kemudian dikatakan di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran? Yakni dia melihat kejadiannya. Karena itulah para ulama mengatakan bahwa nahi mungkar ini dilakukan setelah terjadinya kemungkaran, bukan sebelum kemungkaran terjadi. Nahi mungkar namanya melarang kemungkaran, artinya kemungkarannya sudah terjadi, maka tidak ada nahi mungkar sebelum kemungkaran itu terjadi. Lantas apa yang kita lakukan ketika kita melihat ada kemungkaran mau terjadi? Sifatnya adalah menasihati, karena nahi mungkar itu istilah untuk kemungkaran yang sudah terjadi. Misalnya ada lihat dua orang pasangan laki-laki perempuan bukan mahram, ya masuk ya ke rumah tidak ada penghuninya atau ya, kemudian kita cegah, kita larang ya. Maka di sini belum ada nahi mungkar. Kenapa? Belum terjadi kemungkaran tersebut. Yang ada dinasihati, dilarang, dicegah ya. Karena kemungkaran itu dilakukan setelah terjadinya kemungkaran, bukan berarti tidak dilarang dan tidak dicegah, tapi sifatnya bukan nahi mungkar secara istilah syariat. Secara istilah syariat nahi mungkar itu untuk kemungkaran yang sudah terjadi. Kalau yang belum terjadi, yang ada adalah nasihat. Ya. Nasihat diingatkan, ditazkir. Fadzakir innama anta mudzakir. Ya, diingatkan, ditakut-takuti akan siksaan Allah taala. Ya. Bukan sifatnya pengingkaran. Kemudian di antara adab-adab dalam mengingkari kemungkaran adalah tidak boleh merubah kemungkaran dengan cara yang tidak dibenarkan dalam syariatul Islam. Tidak boleh melakukan nahi mungkar dengan cara yang dilarang. Karena Islam, prioritas utama Islam adalah cara, bukan tujuan. Jadi dalam Islam tidak berlaku itu kaidah al-ghayat tubarirul wasilah, bahwa kalau niatnya baik itu melegalkan semua cara. Itu bukan caranya Islam. Ya. Dalam Islam selain tujuanmu yang dilihat, cara menuju ke situ juga dilihat. Biar niatmu baik, tapi kalau caramu salah, ya kamu salah. Ya. Kenapa? Karena dalam Islam bukan innamal a'malu binniat saja, yang penting niatnya baik, tidak. Tapi ada juga apa? Anjuran untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa warad. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan cara kami, kata Rasulullah, maka itu tertolak. Maka tidak cukup ikhlas dalam melakukan nahi mungkar. Tidak cukup ikhlas dalam beribadah. Dibutuhkan cara yang benar. Dibutuhkan cara yang benar. Karena itulah kalau ada seorang yang ingin nahi mungkar, niatnya baik, tapi caranya salah, maka tidak dibolehkan. Contoh, ada seorang ada penjual minuman keras. Menjual minuman keras. Ya. Maka dia pun melakukan nahi mungkar. Bagaimana caranya? Dia pergi beli. Ya, khamarnya, minuman kerasnya dia beli semua. Setelah itu dia buang, ditumpahkan. Dibuang ke tanah. Dengan niat nahi mungkar. Kita katakan, ya bagus niatnya nahi mungkar. Supaya orang tidak minum-minum. Tapi caranya salah. Kenapa? Karena khamar minuman keras adalah perkara yang najis. Ya. Dan tidak diperbolehkan. Di antara rukun jual beli, untuk keabsahan rukun jual beli adalah benda yang dibeli harus suci. Karena itulah tidak syah jual beli khamar. Tidak syah. Tidak boleh dipergunakan uangnya, tidak boleh diambil barangnya. Tidak syah. Maka ini cara nahi mungkar yang dilarang. Tidak boleh. Kamu membeli khamar itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Tidak memenuhi rukun jual beli, yaitu barangnya harus suci. Tidak boleh memperdagangkan barang yang najis. Atau cara nahi mungkar lain, ada diskotik, warung remang-remang atau apalah. Kemungkaran, apa yang dilakukan? Kumpul massa, datangi sendiri. Terus dirusakin, diratakan dengan tanah dan seterusnya. Ya. Niatnya bagus, mencegah kemungkaran di tengah masyarakat. Tapi caranya yang keliru. Kenapa? Karena kemungkaran ketika sudah melibatkan banyak orang, maka mengingkarinya adalah tugas pemerintah. Hasbah. Bukan tugas mengingkari kemungkaran yang bersifat yang melibatkan banyak orang di tengah masyarakat itu bukan tugas individu, bukan tugas ormas, bukan tugas komunitas, itu tugas pemerintah, tidak boleh diambil. Itu sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum." Kalau terjadi di tengah masyarakat sesuatu yang berkenaan dengan keamanan atau ketakutan, ya ini melibatkan masyarakat, ada ubi, langsung mereka bertindak. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya mereka mengembalikan kepada Rasul dan kepada ulil amr di antara mereka, niscaya solusinya akan diketahui oleh orang yang berilmu di antara mereka. Di sini para ulama menyebutkan bahwasanya kemungkaran yang sifatnya memasyarakat, yang melibatkan banyak orang, ya, itu tidak boleh diingkari kecuali oleh pemerintah. Maka tugas masyarakat adalah melapor. Ya, pemerintah melalui pihak berwajib, mereka yang bertugas, mereka yang berwenang untuk membubarkan. Ya. Adapun masyarakat, kelompok masyarakat, main hakim sendiri dan seterusnya, ini tidak diperbolehkan. Ini aturan untuk menjaga ketertiban di tengah masyarakat kaum muslimin. Maka niatnya bagus, tapi kalau caranya keliru juga tidak dibenarkan. Maka Islam tidak memperbolehkan nahi mungkar dengan cara yang dilarang. Contoh lain, mau nahi mungkar tapi ikut-ikutan mengerjakan yang kemungkaran itu, yakni berbaur dulu di tengah pelaku maksiat, ikut-ikut, ya kata istilahnya memperbaiki dari dalam. Kalau memperbaiki dari dalam, dalam artian nimbrung kemudian didakwai di ceramahnya, tidak ada masalah. Tapi kalau ingin merubah kemungkaran pemain judi terus dengan cara ikut main judi juga, nah, ini yang terlarang. Ya. Karena dalam Islam tidak boleh nahi mungkar dengan melakukan hal yang dilarang, walaupun hasilnya sesuai dengan ekspektasi. Ternyata betul mereka tobat. Kita katakan apa? Hasil yang benar tidak melegalkan semua cara. Dalam Islam tidak dipandang hasil. Ya. Tidak semuanya itu kemudian terbukti benar berarti caranya benar, tidak. Dukun kadang-kadang benar,
ya. Tapi tidak menunjukkan perdukunan dibolehkan. Penyihir kadang-kadang berhasil dalam sihirnya, tapi tidak menunjukkan sihir diperbolehkan. Maka ketika seorang berdakwah, kadang betul dia betul berhasil dakwahnya, tapi ketika dengan cara yang dilarang oleh Allah, ini dia terjun juga dalam maksiat tersebut, tidak membenarkan caranya. Alhamdulillah dia menyadarkan orang, tapi dia berdosa karena dia melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka ini hal-hal yang penting diperhatikan, bahwa dalam nahi mungkar tidak boleh dilakukan nahi mungkar dengan cara yang mungkar. Bagaimana caranya mau menghilangkan kemungkaran dengan cara melakukan kemungkaran yang lain? Tidak dibenarkan. Kemudian adab yang berkenaan dengan nahi mungkar yang lain adalah tidak boleh melakukan nahi mungkar kalau melahirkan kemungkaran yang lebih besar atau kemungkaran yang sama dengan itu, yang sama besarnya. Karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala melarang untuk mencela sembahan-sembahan kaum musyrikin. Ya, di awal Islam dulu para sahabat karena ya semangat dalam berpegang kepada tauhid mencela sembahan selain Allah. Orang-orang musyrikin dicela sembahan-sembahannya orang musyrik. Maka apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin dibalas dengan mencela Allah. Dia balas dengan mencela sembahannya orang Islam. Maka apa yang terjadi? Dia ingin mengingkari kesyirikan, tapi konsekuensinya Allah jadi dicela oleh manusia, oleh orang musyrik. Ini tidak sebanding, tidak setara. Jelas sampai sini? Tidak setara. Nama Allah harus dijaga. Allah Ta'ala dijauhkan dari celaan. Maka turunlah ayat menegur, ya, melarang orang-orang para sahabat untuk mencela sembahan orang-orang musyrikin, karena itu akan berimbas orang musyrikin mencela Allah Subhanahu wa taala. Ini asal dalam masalah ini. Asal tidak boleh merubah kemungkaran kalau melahirkan kemungkaran yang lebih besar daripada yang diingkari itu. Ada kejadian yang menarik dalam penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Mongol di Baghdad ketika itu, ya. Di zamannya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi ketika bangsa Mongol sudah menduduki Baghdad, ya, prajuritnya itu sudah di jalanan mabuk-mabuk minum khamar, ya. Mabuk-mabukan siang-siang, mabuk-mabuk tengah jalan. Satu hari beberapa Ibnu Taimiyah dan beberapa muridnya lewat, kemudian dia lihat ada satu orang tentara itu, tentara Mongol, lagi minum minuman keras di tengah jalan. Dan ini, perhatikan, ini di zaman itu kemungkaran luar biasa besar. Orang yang punya kecemburuan terhadap agamanya itu tidak akan tenang melihat ada orang minuman keras di publik seperti itu. Tidak bisa, harus diingkari. Karena takutnya mereka dengan siksaan Allah. Takutnya mereka dengan siksaan Allah lihat kemungkaran di depan umum, tidak ada yang mengingkari. Takutnya mereka dengan siksaan Allah Ta'ala. Maka sebagian murid-murid beliau ada yang mencoba ingin datang kepada prajurit Mongol itu yang lagi mabuk, ingin disadarkan, disuruh berhenti mabuk-mabukan. Maka dilarang oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, dikatakan jangan kamu larang, jangan kamu ingkari, itu kemungkaran betul, tapi jangan kamu ingkari. Kenapa? Kalau dia sekarang mabuk, maka dia hanya mencelakakan dirinya sendiri. Dia teler, dia tabrak tiang, dia apa, terserah dia sendirilah. Itu kemungkaran betul, itu kemungkaran. Tapi kalau kamu sadarkan dia dari mabuknya, dia mungkin akan marah dan dia akan membunuh kaum muslimin. Ya. Mending mabuk sibuk dengan diri sendiri tidak akan menyiksa kaum muslimin. Ya. Maka ini fikih dalam nahi mungkar, membiarkan kemungkaran yang terjadi. Karena apa? Karena kalau diingkari kemungkaran itu, maka akan muncul kemungkaran yang lebih besar. Ini fikih. Inilah hikmah yang Allah Ta'ala berikan kepada siapa yang dikehendaki. Maka membedakan mana kemungkaran mana bukan itu memang perkara yang butuh ilmu. Tapi yang lebih susah dibandingkan itu adalah mengetahui maratibul mungkar, maratibul mungkarat, tingkatan-tingkatan kemungkaran. Mana yang lebih mungkar dibandingkan yang sama-sama mungkar, tapi yang mana yang paling mungkar? Ini seorang ulama harus paham. Sama-sama mungkar, tapi mana yang paling mungkar? Sehingga kapan diperhadapkan pada keadaan di mana tidak boleh tidak dia harus memilih salah satunya, maka dia akan memilih kemungkaran yang lebih ringan. Istilahnya irtikab akhafud dararain. Ya. Melakukan
mudorok yang lebih ringan dibandingkan dua mudorok. Maka ini aturan yang lain dalam nahi mungkar adalah tidak boleh mengingkari kemungkaran kalau melahirkan kemungkaran yang lebih besar dibandingkan itu. Kalau melahirkan kemungkaran lebih besar dibandingkan itu. Dan ini tentunya sekali lagi hikmah. Ya, dikembalikan kepada ulama untuk mengukur ini kemungkaran segini dan kalau diingkari kira-kira kemungkinannya apa. Ya, apakah akan berimbas kepada kemungkaran yang lebih besar dibandingkan itu atau tidak. Kalau tidak, maka lakukan nahi mungkar. Kalau iya, maka jangan lakukan nahi mungkar. Biarkan saja kemungkaran itu terjadi. Karena kalau diingkari, diganti dengan kemungkaran yang lebih besar. Nah, ini fikih dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan masih banyak beberapa ahkam, hukum-hukum dan adab-adab yang lain yang penting diperhatikan dalam masalah amar ma'ruf dan nahi mungkar ini. Iya, dan itu saya kira sudah cukup sebagai gambaran umum. Ya, intinya di sini bahwa dibutuhkan ilmu. Ya. Untuk nahi mungkar dibutuhkan ilmu. Karena itulah dia hukumnya fardu kifayah, dia bukan pekerjaan semua orang. Ya, bukan pekerjaan semua orang. Baik. Ketika seorang melihat kemungkaran, bagaimana caranya dia mengingkari? Nah, di sinilah Allah dengan rahmatnya memberikan tiga opsi. Karena tidak semua orang bisa dengan tangan, ada yang cuma bisa dengan mulut, ada yang cuma bisa dengan hati, maka Allah memberikan kemudahan dengan tiga sarana ini. Insyaallah taala kita akan terangkan tiga cara ini pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanallahi walhamdulik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.